Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu di Reaction Video Vlog dan Music. Apa kabar hari ini, Palop? Alhamdulillah, Ujang selalu mendoakan Palop-Palop semuanya, semoga selalu diberi kesehatan. Oke, kali ini Ujang Halu spesial akan mengabulkan requestan dari Ibu Sri Suparni ya, yang meminta Ujang untuk mereaction lagu lama Pare Prayoga yang sudah berusia 1 tahun yang lalu ini ya guys, yang diproduksi oleh Aneka Safari Record yang berjudul Dermaga Biru. Di sini Pare Prayoga berduet bersama Mukliki. Sebelumnya waktu Ujang live itu, Ujang sempat debat ya dengan Ibu Sri Suparni. Ibu Ibu Sri ini bilang katanya Ujang belum pernah reaction lagu ini katanya. Tapi Ujang bersikeras bilang sama Ibu Suparni ini, Ujang sudah pernah Bu reaction lagu Parel, apalagi lagu Parel yang lama-lama Ujang nyaris semuanya sudah reaction gitu. Tapi Ibu Sri ini tetap bilang sama Ujang, Ujang belum pernah gitu, karena beliau katanya sudah melihat reaction mengenai Parel Prayoga dari channelnya Ujang, semuanya beliau lihat ya. Tapi aman kan Bu? Ya ampun, kebayang itu. Ibunya lihatin video Ujang lo satu persatu, ya makanya beliau tahu Ujang belum pernah reaction lagu ini gitu kan. Dan ternyata yang dibilang Ibu Sri itu benar, bahwa Ujang belum pernah reaction lagu ini. Oleh karena itu di kesempatan kali ini Ujang Halu akan reaction kepada semua palop-palop requestan spesial dari Ibu Sri Suparni. Mari kita mulai. Musiknya sedih ya. Derayan demi derayan air mata, ku peluk mesra saat kita berpisah. Satu yang ku pinta, setialah padaku. Anak suaranya mendayu-dayu gini guys, tuh enak banget sumpah. Lambaian tangan mengiringi langkahku, terasa berat kau melepas diriku. Tiada terniat kita untuk berpisah. Jangan kau ini Mukliki juga Ujang sudah tahu ya, bahwa vokalnya beliau ini aduh mendayu-dayu sekali. Dia ini ya vokalnya ini Melayu gitu ya si Mukliki ini. Nah ini lagi-lagi klipnya Parel ini ada hubungannya dengan masa lalunya Parel ya. Ngamen-ngamen lagi nih klipnya gitu kan. Dermaga biru saksi bisu. Acting dia tuh benar-benar udah natural ya si Parel di sini. Jadi kayak ini ya, ini tuh kayak ceritanya tuh mereka berjuang bersama gitu kan, ngamen bareng nih sama si ceweknya gitu, ceritanya seperti itu. Tiada satu yang terindah selain dirimu yang ku sayang. Kau banget harmonisasinya antara suara Mukliki dan Parelnya di sini kawin guys ya, bergesekan ibaratnya. Sosok banget, ampun, ini amat
Padahal ini dia belum masuk TV loh ini. Belum masuk TV, dia belum viral kayak ini. Enggak tahu sih, satu tahunnya lah tuh kan, bener kan? Ini ceritanya udah gede gitu ya mungkin. Dramatis banget ya ceritanya. Adegan di mana si anak ceweknya itu diambil sama bapaknya ya, jadi seperti tidak disetujui gitu kalau anaknya ini bergaul dengan Farel gitu ya, ceritanya di sini gitu kan. Barusan ke si cewek, anak ceweknya itu ditarik sama bapaknya, Farelnya cuma natap dengan tatapan yang pasrah dan kosong gitu. Kenapa? Wah, sedih lagi lah lihatnya. Bentar, Ujang kepo siapa pencipta lagunya. Oh, tidak disertakan di sini ya guys ya, pencipta lagunya. Wow, ini Ujang tuh selalu kagum loh dengan aktingnya Pare Prayoga. Ini benar kan, Pare kan belum seperti ya, ini Pare belum viral. Nah ini usia upload dan videonya atau dipublikasikannya itu 1 tahun yang lalu guys. Dan 1 tahun yang lalu tuh Pare Prayoga belum populer di televisi ya. Tapi akting dia luar biasa loh di situ ya. Sangat natural sekali. Jadi ini ceritanya tuh benar-benar miris sekali ya, kebersamaan mereka tuh harus terpisah karena orang tua. Tadi ada adegan ketika si anak ceweknya itu ditarik sama bapaknya agar tidak lagi bergaul dengan Farel di sini ceritanya gitu ya. Apalagi di sini Farel Prayoga berduetnya itu bersama Mupliki yang memang memiliki tone vokal atau suara yang sangat halus banget guys ya. Sangat mendayu-dayu sama seperti Farel di sini. Oke, Pak Lop, terima kasih sudah menyempatkan mampir. Ibu Sri, semoga Ibu Sri terhibur dan puas ya dengan request-nya yang sudah Ujang kabulkan. Baiklah, Ujang tutup di pertemuan singkat ini. Semoga Pak Lop terhibur dan semoga Pak Lop semuanya selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.